Dengan segudang pengalamannya di industri hiburan, Luna Maya kembali dipercaya untuk menjadi salah satu juri ajang pencarian bakat di bidang modeling bertajuk Indonesian's Next Top Model, INTM, Cycle 3. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Sebagai orang yang memulai karirnya dari dunia modeling, perempuan 39 tahun itu menilai jika para peserta di ajang pencarian bakat tersebut harus memiliki paket lengkap untuk bisa keluar sebagai pemenang. Hal itu disampaikan Luna Maya saat konferensi Persi NTM Cycle 3 di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 4 November tahun 2022. Baginya, dengan juri-juri yang kompeten, ajang tersebut mampu memunculkan entertainer baru yang punya berbagai kemampuan di banyak aspek di dunia entertainment. Kalau ditanya apa formasi, ini paling tepat harus saya bilang iya karena ini paket lengkap dari seluruh segi aspek. Ada dari entertainment, ada dari segi fashion juga, Mas Panca, Igun yang nggak jauh dari dunia hiburan dan fashion, ungkap Luna Maya. Selain Luna Maya, untuk season kali ini INTM juga menghadirkan Ivan Gunawan, Ayu Ghani dan Panca Makmun sebagai juri. Mantan kekasih Ariel Noah itu berharap dengan komposisi juri yang dianggapnya ideal, INTM Cycle 3 bisa melahirkan talenta baru yang bisa bersaing di banyak aspek dunia entertainment. Kami ingin pemenang dari INTM nggak hanya model biasa, tapi jadi top model karena model kan juga bisa main film. Dunia hiburan tuh sudah beririsan dengan satu sama lain, papar Luna Maya. INTM Cycle 3 memulai babak penyisihan dari ratusan pendaftar menjadi 30 peserta. Mereka kemudian diundang untuk mengikuti seleksi lanjutan menuju top 18. Setelah itu, 18 peserta yang lolos nantinya akan dikarantina dan ditempatkan di model house selama 3 bulan. Selama masa karantina, mereka akan bersaing dalam kegiatan sehari-hari yang penuh dengan tantangan dan persaingan antar peserta untuk mendapatkan posisi terbaiknya. Drama kompetisi tersebut siap dihadirkan mulai tanggal 5 November tahun 2022. Berdasarkan penilaian dari para juri yang kompeten di bidangnya, nantinya akan ditentukan satu orang peserta yang menjadi model of the week dan satu orang peserta yang dieliminasi setiap minggunya. Selain berasal dari dunia fashion dan modeling, INTM Cycle 3 punya peserta yang berasal dari latar belakang unik seperti dokter gigi dan atlet tinju. Maka dari itu, setiap perempuan dari berbagai latar belakang bisa mendapat kesempatan yang sama untuk mewujudkan mimpi menjadi seorang top model, ucap Sambodo selaku direktur dari ContentNet.